Dit, balik lagi bersama kita berdua, presenter yang bakal jadi artis terkenal se-Indonesia. Indonesia, meskipun ini cuma kayak khayalan babu doang ya kan, tapi gue sih yakin kita bakal jadi presenter yang terkenal se-Indonesia. Karena apa guys, orang yang bekerja keras itu, ya kan, bakal dilancarin sama Tuhan. Sekarang Dit, kita bakal bahas apa Dit? Hari ini kita bakal bahas keluhan-keluhan aneh masyarakat Indonesia. Keren kan? Keren dong? Keren gak? Keren lah Dit, keren lah. Udah pasti keren ini Dit. Ngapain bahas keluhan tuh ngapain? Lu menteri pengeluhan. Iya dong. Mana ada pak? Selalu deh. Kenapa gue mau bahas? Karena banyak masyarakat Indonesia tuh yang kerjanya ngeluh-ngeluh aneh gitu. Dan anehnya mereka lah bagian dari penyebab masalah-masalah itu. Kayak lu di kerjanya ngeluh tapi gak pernah berkaca doang gitu. Kayak gue doang ngaca setrap udah keren banget. Leceh lu ya, lu ganteng tau gak lu yang terkenal. Enggak, tapi sih gini Dit, gue udah mulai ngerti nih sama apa yang lo ngomongin sama apa yang lo bahas. Gue udah mulai ngerti ini kan, keluar-keluar itu ya kan. Gue punya teman yang dia juga sering ngeluhin soal macet. Iya dong, itu soal itu, keluar masalah itu. Juga kan. Nah itu, gue ada videonya. Udah lo bisa lihat. Oke, kita lihat lah. Nih guys videonya. Hei, dasar lo orang kaya ya, mobil doang dibanyakin bikin macet nih, mikir dong. Indon Style. Mas, itu mas, hei, itu, lihat deh, itu lo kan, lo itu, kan, kau dengan gue, mirip, jadi, gak lagi, apa gitu, jadi, orang-orang masyarakat ngeluh banjir tapi nggak disiplin itu suka buang sampah. Apa emang dari kecil apa mentalnya tuh udah terdidik buat nggak disiplin? Bobrok. Disiplin makanya mentalnya tuh udah bobrok ya Indonesia itu kan. Tapi ya gini Dit, ini nih bedanya Indonesia dan London tuh ini nih. London tuh bersih banget ya kan. Lu kalau ke London deh itu bersih banget Dit. Mereka tuh semua pada buang sampah. Beda kayak Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia tuh buang mantan pada tempatnya. Ya enggak, ya gitu deh. Mantan juga, lu kan tempat sampah. Ya udahlah. Apaan sih lu? Buang sampah lu, Dik. Lu belum mandi ya? Apaan sih? Gila gak lu? Terganteng begini tuh, belum mandi kan? Dika! Buang sampah! Iya, Pak. Dit. Gue di bewok. Nih, contoh-contoh orang yang disiplin buang sampah. Diendepin aja. Gimana gak banjir coba? Di rumah sendiri aja gini. Rusak. Yeay, ngomongin gua lu. Ini pede banget. Udah Dit, gue bawa sampah tadi ya kan? Aja nih, Dit. Sampahnya dibuang. Jadi biar kamar lu bersih, rumah lu bersih, gak bau. Apaan sih lu? Rajin-rajin tuh sampah lu tuh. Lu bawa makanan kesini. Indon ya, Style! Iya kan? Dit, kalau banyak bawa makanan yang ini. Ya tanggung jawab lu lah. Yaudah. Ada lagi. Masyarakat yang ngeluh, BBM naik, harga bahan pokok naik, tapi ngerokok berbungkus-bungkus per hari. Itu kan sama aja bakar duit sama bikin penyakit. Orang kayak gitu harus diapain ini? Kurang-kurangin makanya ngerokok. Kesehatan, jaga. Harus di... Mendingan daripada ngerokok, mendingan kita
lu jajanin gua makan. Jadi gini, banyak pribadi masyarakat yang mengeluh itu sebenarnya dialah penyebab masalah-masalah itu. Jadi di intinya, lu jangan lu jalanin aja apa yang ngelakuin, terus jalani, jangan lu terus berusaha, karena pribadi yang tangguh itu jarang mengeluh, jarang mengeluh. Ye, gue Dika, dia Adit, oke. Jangan lupa ya nonton terus ya di Indostyle ya. Dan juga jangan lupa apa? Subscribe.